What's up guys, kembali lagi sama Winix Gaming. Di video kali ini kita akan bermain game Tired Mud Runner guys. Nah kali ini kita bakal mengangkut barang menggunakan truk dump truck man ya guys. Di sini muatannya apa nih? Kayak semacam apa ini guys? Semen ya kayaknya, atau bungkusan apa nih? Kayaknya kayak bungkus semen gitu ya. Oke deh, kita langsung aja start mobilnya. Ini gua masih pakai mobil yang kemarin, mobil main yang kontainer itu guys, tapi ini gua pakai yang dump truck. Ini 8x8 ya, belum gua gas ini. Ini belum gua gas ya. Jadi udah jalan ya. Kalau truk 8x8 ini enak guys. Buat tanjakan ya atau buat yang jalan-jalan kayak gini nih pasti bakal dilibas ya guys. Kita bakal mengantar ini ke Lumber ya, atau ke mana nih? Kita lihat dulu di map ini. Kita antar aja ke garasi karena di sini garasinya belum di unlock ya. Kalau kita bakal kalau kita kesana bawa muatan pasti garasi bakal ke unlock. Oke. Ini asapnya ngebul banget ya guys. Untuk dump truck-nya nih bisa diangkat ya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir nurunin muatan ya. Ini bakal bisa diturunin nanti di jumping ya dump truck ya. Ada kontrol nanti gua kasih tahu guys. Oke, kita lihat dari depan ya. Ini hidup. Kiri pak, kiri. Kita mau ke garasi. Aduh, belum udah dakar nih. Penuh dengan lumpur ya. Untuk option ban ini cuma satu nih. Kalau untuk truk main ini di game Sprint Tired Mud Runner ini guys, lumayan udah bagus ya. Kalau ban kayak gini, cuman ini kayaknya cuma satu semua ya, dia nggak double gitu ya. Biasa kalau truk itu kan yang di belakang itu bannya dua ya. Ini karena mungkin bannya ban lebar jadi satu ya. Waduh, ini habis hujan nih kayak ini, becek sampai sini nih. Wah, tenggelam nih mobil kita nih guys. Ini semennya basah nggak ini? Oke, masih bisa ya. Tapi agak berat di sini guys. Walaupun 8x8 lewat jalan kayak gini nih, asap banget berat nih. Sampai ngasap warna biru nih asapnya. Oke, lanjut kita. Coba interior guys. Sedikit agak bising ya kalau dari interior guys. Ya nggak tahu nih karena suara mesin ini terlalu besar ya. Kita kemana nih? Ke kiri atau lurus? Di sini ada jalan nggak sih? Kiri itu ada tanjakan guys, tapi nggak tahu itu jalan bukan ya. Kayaknya sih jalan guys, cuman jalan kaki kayak gitu ya. Beda, kita ambil yang lurus aja guys ya. Ini nama truknya nih Man, cuman di sini ada tulisan Joskin ya. Mungkin yang buat ini mod namanya skinnya Joskin. Keren banget nih. Ini gua error guys. Ini masih gua pikir-pikir nih, ini isinya apa nih? Semen atau emas ya nih? Warnanya kuning ya tapi ya. Kuning campur merah, tapi kalau dilihat dari bungkusnya itu kayak bungkus semen nih guys. Wadaw, nanjak nih guys. Anjak ya. Atau kalau kali 8 ini 8x8 ini enak banget ini. Oh. Oke. Kerasa ngedennya guys. Dia ngeden malah pas di jalan berair ya. Ngomong mana nih jalan ke garasi nih? Op, bentar guys. Gua tengok dulu nih ke kiri ya. Bentar. Oh my god, garasi lewat guys. Kita ke kiri nih sini. Kita mau buka garasi ya, unlock garasi. Jadi kalau kalian main di game Sprint Tired modnya belum terbuka, kalian bisa selesaiin misinya di sini ya. Nah ini guys, ada garasi ya, gue coba ya bisa atau enggak nih. Biasanya sih bisa nih. Coba kita lihat. More garasi. Ini nggak bisa guys. Biasanya sih bisa ya. Kenapa nggak bisa? Mungkin misinya bukan yang ini guys ya. Kita bawa ke Lumber aja nih.
Lumber gak ada di sini. Oh my god, lumbernya ke sini guys. Jauh banget yang situ. Kita bawa ke food station aja dulu, ngisi bahan bakar ya. Kasih mapnya kini, ini, nanti kesini. Oke, kita lanjut. Mundur dulu pak. Biasanya kalau ke garasi yang ke logat atau ke kunci gitu guys, kalian harus bawa muatan besar ya. Tapi ini nggak bisa guys, mungkin bukan ini misinya ya. Kita harus bawa kayu mungkin ya. Sekarang jam 15 15 lewat ya. Artinya jam 3 lebih. Cuma di sini kelihatan masih siang guys. Sekarang gua pakai sweet effect ya grafiknya. Jadi bisa disetting-setting suasana harinya. Ntar mentuh kita lewat nih. Kiri kiri kiri. Ini ada ordengnya ya kalau untuk ini. Waduh, waduh, waduh. Ambles. Gila coy. Tuh kita ambles. Ini jalur yang kita lewatin kemarin ini kayaknya nih. Ya guys. Oke. Okay. Gua suka amat laksonnya nih ya. Dan di sini fullnya tinggal 60 liter guys. Udah mau habis ya. Jadi kita isi dulu nih ya. Oh my god, kena tunggak damage. Kena damage ya. Kamu isi bensin dulu biar nggak kehabisan ya sini ya. Nah ini guys, tempat isinya nih. Oke, okay, 274 liter. Lanjut, ada tempat muter nggak di sini? Oh my god, kayaknya sih ada ya. Coba kita lihat di sini. Bisa kayaknya ya. Kayaknya belum pernah dilewatin nih. Jalannya berpasir nih. Mana jalannya nih pak? Gak ada jalan di sini aja. Oke, kita buka jalan guys di sini ya. Karena belum pernah dilewatin nih. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 8x8 nyangkut di sini guys. So, kita agak ke kanan dikit. Ya, nyangkut di sini. Udah salah jalan nih. Oh, ini kain bikin nyangkut nih. Tuh, ada tunggak di tengah sana tadi. Mantas aja nyangkut. Kita ngelewatin blok pos yang sebelah kiri tadi ya, guys. Depan sini. Boros banget ya, 13 liter per menit kalau digas di panjer terus. Tapi kalau jalan santai itu sekitar 5 sampai 10 ya. Ya maklum guys, cukup besar kayak gini nih. Boros ya jadinya. Dari 330 liter ya, kalau kalian lihat di indikator ini tinggal 314. Cepet banget abisnya nih. Woi buka woi. Enggak mau buka guys. Ya elah. Enggak mau. Oh. Kita enggak boleh bawa muatan pula guys. Sudah dah kita putar balik dah. Ya enggak boleh bawa muatan. Ya di sini enggak ada lumber buat bongkar muatan ya guys. Gimana coba? Mungkin ini semen untuk membangun di sini nih, bikin jembatan di sini ya. Kita tumpahin di mana nih? Kita bongkar di sini aja guys, muatannya guys. Ini nanti bakal berubah jadi kayu nih. Yang biasanya kalau di game sementara kayak gitu guys. Nanti kita taruh di sebelah pinggir ini ya.
Oh, gua bakal naikin dump truck nya guys. Bisa nggak nih? Kok nggak bisa? Nggak kuat guys, ini berat banget. Ini isinya emas mungkin ya. Dump truck nya nggak kuat nakar ini. Gimana coba? Gila men, ntar gua repair dulu ya guys ya, bisa nggak nih? Oke, ini udah gua repair ya semuanya ya. Tapi di sini nggak kuat herannya guys. Tuh, nggak kuat diangkat damnya. Jadi kalau kita mau ngangkat damnya harus kosongan dulu ya. Mungkin ini muatnya terlalu berat. Coba kita drop. Oke, di sini gua udah drop ya. Muatannya kosong berubah jadi kayu ya. Ini kita bakal angkat. Sekarang mungkin bisa. Nah kan guys. Jadi kalau muatan emas tadi itu nggak kuat dump truck ya guys. Oke, maju dulu. Oh, isinya berubah jadi kayu kayak gitu. Padahal tadi emas, guys. Ini cukup aneh sekali, guys ya. Oke deh, guys. Kita sampai di sini aja offroad dan muat apa dari emas atau semen ya. Di game Spin Tires Marauder kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel WNC Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.